Oke, kawan-kawan, ketemu lagi di channel Tukang Desa Amatir. Kali ini kita dapat proyek ya. Ukuran rumah 9 x 14 meter. Kita sudah siapkan di sini material-materialnya seperti batu bata, nah, sudah disiapkan pasir, dan kita bawa tim sekitar 15 orang di sini ya. Ini hari pertama untuk penggalian pondasi, makanya kita bawa tim banyak. Nanti setelah proses yang kedua, ketiga, dan selanjutnya akan ada pengurangan tenaga kerja, bukannya diberhentikan tapi dipindah tempat. Pertama kita siapkan boblang. Kita boblang dulu seperti ini, lebar pondasi 40 cm atas, bawah 50 cm. Ini denah yang akan kita kerjakan. Banyak sekali ruangan-ruangan di situ. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Untuk ukuran rumah kampung kita nggak terlalu istimewa untuk bagian kaki-kaki atau pondasi, dengan material yang sederhana aja, pakai besi beton 10 HIC itu aja sudah cukup untuk di kampung karena jauh dari jalan raya. Untuk hari pertama sangat berat sekali karena pemasangan pondasi, kita butuh waktu sekitar 3-4 hari untuk pondasi. Setelah itu proses selanjutnya lebih ringan untuk pemasangan bata merah. Memasuki hari kedua sudah mulai proses perakitan slope. Untuk proses pembuatan slope ukuran rumah sederhana seperti ini biasanya kita memakan waktu 2 hari. Sekedar informasi buat kawan-kawan semua ya, untuk pembuatan pondasi alangkah baiknya paralon saluran air harus terpasang terlebih dahulu agar mempermudah pekerjaan kita selanjutnya. Memasuki hari ketiga, kita sudah mulai pemasangan bata merah. Bagian sudut-sudut, bagian pilar sudah mulai terpasang. Setelah ini proses pemasangan kusen ya, berlanjut ke video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton.